Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SDN Petukangan Utara 02 yang ibu banggakan dan ibu cintai. Bulan ini adalah bulan yang diberkati. Bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan ini adalah bulan terjadinya peristiwa Lailatul Qadar. Sebuah bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan di bulan ini juga merupakan bulan di mana pintu maghfirah ampunan dibuka selebar-lebarnya, serta segenap amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya. Mengingat betapa mulianya bulan ini, maka alangkah bahagianya jika pada momentum Ramadan ini kita dapat bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dalam rangka kegiatan bulan Ramadan, yaitu dengan mengisi dengan segala kebajikan. Bahwasannya yang ingin ibu sampaikan pada kesempatan kali ini adalah, marilah anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan untuk mengikuti bersama program yang diselenggarakan Guru Pendidikan Agama Islam yang kegiatannya adalah mendengarkan kultum oleh Bapak Ibu Guru serta teman-teman kalian semua. Kemarin anak-anak sudah melakukan recording untuk mengisi kultum, pembacaan ayat suci Al-Quran, serta tilawah. Banyak sekali manfaatnya yang kalian sudah dapatkan. Pemanfaatan teknologi yang insya Allah anak-anak nanti dapat mengikutinya, mendapatkan pengalaman yang baru, terutama setelah anak-anak lulus, anak-anak dapat menjadikan ceramah yang luar biasa dan menjadi penceramah yang terkenal yang anak-anak nantinya dapat melihatnya sendiri langsung di YouTube. Yang kedua, anak-anak juga dapat melatih mental dan keberanian ya pada momentum-momentum yang anak-anak sudah laksanakan, di mana anak-anak sudah latihan dan anak-anak sudah langsung untuk berperan dalam recorder tersebut, dan anak-anak dapat melihat dan mengecek dan menyaksikannya di YouTube. Selain itu, mudah-mudahan anak-anak dapat menambah wawasan ilmunya, dapat mendapatkan keridhaan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk bekal anak-anakku sekalian. Terima kasih untuk anak-anak dapat mengikuti kegiatan kultum pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga anak-anak menjadi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى
wa wajadaka dhalla fahada wa wajadaka aila fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammasaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhan tiada meninggalkan kamu dan tiada membencimu. Dan sesungguhnya akhir waktu adalah lebih baik bagimu daripada permulaan. Dan sungguh Tuhanmu akan memberikan anugerah kepadamu, akan kamu puas. Bukanlah dia mendapatkanmu dalam keadaan yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatkan kamu dalam keadaan bingung, kemudian dia menunjukkanmu. Dan dia mendapatkan kamu dalam keadaan miskin, kemudian dia menjadikan kamu kaya. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu menindas. Dan adapun terhadap peminta-minta, maka jadi janganlah kamu menghardiknya. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka berkatanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tape anget, yang jawab salam mantap banget. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang tidak bersalawat ketika namanya disebut, maka dia termasuk orang yang pelit. Mau jadi orang yang pelit? Tentu saja tidak mau kan? Oke, saya ulangi satu kali lagi. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepala sekolah, guru-guru dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdirinya saya di sini akan berpidato tentang hikmah puasa pada bulan suci Ramadan. Maha suci Allah yang telah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setiap perintah Allah yang dibebankan kepada kaum muslimin bukanlah untuk menyakiti atau menyiksa, melainkan ada hikmahnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 191 yang artinya tidaklah Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia, melainkan ada hikmahnya. Hikmah yang pertama yaitu menyehatkan badan, sebagaimana badan kita butuh istirahat. Berpuasa akan membuat tubuh kita beristirahat sejenak. Dengan berpuasa, tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal tersebut di dalam sabdanya, "Sumu tashihu." Berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Hikmah yang kedua yaitu berpuasa. Ketika kita melaksanakan puasa, kita harus menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dengan niat yang tulus dan ikhlas ini, kita akan meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga yaitu berpuasa akan menumbuhkan rasa saling mencintai sesama muslimin. Ketika kita menahan lapar, kita akan merasakan bagaimana rasa yang dialami saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Dengan berpuasa pula, kita akan saling peduli terhadap satu sama lain. Demikian, perintah Allah tidak ada satupun yang tidak ada hikmahnya. Dengan momentum bulan suci Ramadan kali ini, marilah kita meningkatkan derajat ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Andi membeli burung kenari. Burung kenari dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaafi. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.